Hai, jadi kalau saya gabut, saya latihan sendiri di atas. Kebetulan ada lapangan basket di atas. Dulunya lapangan futsal, tapi saya karena saya pindah profesi jadi pemain basket, jadi lapangannya dibeliin ring sama bunda. Jadi ini dia lapangannya. Ini berumput karena dulunya futsal, tapi sekarang dibeliin ring. Itu masih ada gawangnya. Jadi latihan basket dulu ya. Ring. Kayak ini. Kayaknya nggak seru deh kalau main sendiri. Ajak bawaan abang deh, yang kalah traktir makan siang. Bang! Abang! 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 Bang! Bang! Ayo bawaan di atas deh. Abang. Yang kalah traktir makan siang. Bawaan apa? Basket. Ayo Mie. Mau basket main betul kok main basket? Ih, ayo Mie. PS, monggo. Bawang PS? Iya. Ayo Mie. Jalan. Bawanya, situ. Mana? Ambil mistik dua itu. Tak lo benci ini kah? Tidak, Cik. TV ya. Belum pinyal. Ini kasih mati, ini kasih keluar. Eh, kamu main. Tunggu dulu, Insan. Memang harus ke basket, aku tahu, Ki. Ih, itu misu pantai. Karena kalau yang tahu, ndak kukalah kau. Si kau yang kukalah. Hei, siapa lobe itu? Kau. Macam tak betul je budak ni. Tidak, gue kau. Saya Gonzalo. Kali. Kali apa nak? Passing kali. Baru? Apa yang jaga nak? Nice. Saya mana? Oh. Bor. N1. Apa blok? Apa? Blok. Bloknya itu segitiga. Shoot. Shoot na kota. Layup juga kota. Apa lari na? Lari na ini. R2. Harus sampai hijau itu nuno. Pernah juga main di HP tuh? Tidak. Apa nuni ini? Lagi tahu ki. Kudangi juga memang. Begitu memang. Begitu ceritanya. Ini, kalau mau ke pressure kita, tapi ini tuh bedana, bukan kayak bola. Di anu sendiri, kayak badan yang kasih goyang. Deh, masuk Trina. Temen kurin dah heran ya. Yang kalah terakhir makan siang nah? Ya. Kasih nenek kita dulu skor kok. Still. Memang Stephen Curry. Tidak mau aja. Katahin, gimana, terus di pencet kota saja. Ya udah, Nice. Apa namanya? Kasih mana panggilnya? Masih beda jauh sekali nih, kayak ulangi. Dunking. Tidak apa-apa. Supaya orang tahu. Dua-dua miss corner, sedikit ini. Sabar, woi, apa? Oke, selesai. Ku bilang memang ji, sparring lagi di atas. Habis sama dia, ku kalah ji juga. Ya apa, lupa kak mainan basket. Traktir apa yang makan ya? Empat. Mau makan di mana? Bakso mercon. Bakso mercon. Scroll empat dulu, matikan dulu.
sampai mau ganti baju. Ganti baju mau aja dulu. Karena abang kalah, dia mau naktir kita makan di Bakso Merchant BBC. Let's go. Ayo jalan bang. Mumpung abang yang traktir, kita makan sepuasnya. Jadi guys, semua makanannya sudah datang. Ada bakso sama coto sama bebek. Jadi menu favorit abang di mana? Kalau saya sebenarnya paling suka yang bebek sama, tapi bakso juga suka. Karena bebek kalau di sini ya, bebeknya itu agak apa? Lembut, terus enak juga, ada surroundingnya juga, terutama sambelnya. Sambel hijaunya itu enak sekali, rekomend sekali kalau dari saya. Kalau dari saya suka yang berkuah-kuah, bakso sama cotonya. Jadi kita makan aja. Semua aja kita makan. Terus nggak bicara-bicara gitu. Namanya orang makan nggak bicara. Gimana rasanya di kalah tadi? Wajar di kalah. Anda tuh gak main. Gak sabar masih makan ini. Tapi ini mau dulu. Sudah ini, baru lagi bebek. Sudah bebek cocok lagi. Buras. Oh ya, ini kemenangan mau makan kau sepuasnya. Mana kalau saya? Lebih suka original karena dagingnya itu lebih terasa. Lebih terasa. Dan dari dulu memang suka pesan cuma ori saya. Kalau saya sudah habis. Ini makanan favorit lo? Sekarang sudah masuk ke menu kedua yaitu bebek remas BBC. Kangen tuh saya masakannya bunda. Kangen tuh. Kau masakan yang paling suka masakannya bunda apa? Kalau saya sebenarnya spaghetti. Kalau saya bunda semuanya. Ah panas ah. Gak salah bang, mana aku suka itu. Gak salah bang, yang paling suka di sini. Kenapa saya suka sekali bebek? Karena lomboknya enak. Suka lombok? Suka lombok? Nah ini sekali lomboknya. Campur nasi, cipencet, campur lagi serundengnya. Nanti ini lalapannya, di akhir di timunnya. Masuk dulu ini. Bagaimana bebeknya enak? Enak. Ayo toh. Cuma mau kenyang. Hah? Belum mau kenyang. Gak bisa kasih dibilang kenyang. Pokoknya makan terus. Cuma mau masak lagi. Coto. Lapar. Apa ini? Gimana sih kemarin Om Romo? Alhamdulillah lancar. Ketemu juga sama bunda. Saat lucu sekali lagi saat. Kapan datang bunda kah? Gimana juga kabar? Paling mungkin katanya insya Allah Ramadan datang. Sama siapa? Sama saat berdua kayak cuman nggak tahu kalau ikut juga nanti sama Abdullah.
Kau lebih mana dengannya? Kemarin dipindah. Masih ada apa? Masih ada ini. Apanya? Kayak pusing atau gimana? Mental gimana? Enggak, tidak aja. Menang kalah kan biasa aja. Apa lagi itu? Kalau mau menang? Enggak tahu ya. Apa-apa lah. Gimana kalau mau menang? Latihan terus. Terus? Enggak tahu. Hai. Spill lah. Sopan terakhir, Mi. Saya sopan ke nol. Habis, Mi. Menyangku, Mo. Baru pilih mula aja, toh. Ronde 3 ya. Walaupun ada menu baru. Apa ada menu baru? Ada di Sakurbe dan ada Sistagor. Sistagor? Apa sih kepanjangan Sistagor? Sosis kentang. Gak tahu lagi apa. Sosis makan saja, go. Makan saja. Gak bisa. Nyampun saya, tidak bisa makan lagi. Saya baru lambung kiriku terisi. Padahal sebenarnya enak sekali, cuman itu tidak bisa berat badanku. Mau daftar akulta. Masih jaga badan. Nah, 3.400 itu nilai 100. Sekarang 2.900. Kalau kalian penasaran sama rasa bebek, coto, sama sitagornya, jangan lupa datang di Cafe Bakso Bercon, Jalan Munisi Baru. See you in the next vlog. Bye-bye.